Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Penggunaan bahasa Melayu bagi urusan surat-menyurat di Jabatan Kerajaan bertepatan dengan peruntukan yang termaktub dalam perkara 152-6 Perlembagaan Persekutuan yang menekankan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi di tiga lapis pentadbiran negara. Sebagai itu, Senator Profesor Datuk Sri Awang Sarian yang juga merupakan bekas pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pusaka DBP berkata, tiga lapisan pentadbiran yang dimaksudkan ialah pada peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa awam. Namun beliau berpandangan bahawa pelaksanaan peruntukan perkara 152-6 itu bagaimanapun masih belum memuaskan. Seramai 340 orang pelajar menerima anugerah kecemerlangan pendidikan AKP Angkatan Tentera Malaysia ATM pada satu majlis yang berlangsung di Dewan Perdana Felda di Kuala Lumpur. Mereka terdiri daripada 65 pelajar bagi kategori Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan 275 pelajar kategori kategori Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa majlis tersebut disempurnakan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Akhir sekali, Universiti Teknologi Petronas UTP akan menganjurkan convocation ke-23 universiti berkenaan berserta Festival Convocation atau ConvoFest. Menurut UTP, dalam satu kenyataan, convocation itu yang dijadual berlangsung selama 2 hari, iaitu pada 29 dan 30 Oktober ini, bakal menyaksikan keseluruhan 1,074 mahasiswa dan 312 pelajar lepasan ijazah menerima scroll masing-masing. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Kapsul masa. Pada 3 April dalam tahun 2003, International Muslim Women's Union Malaysia dilancarkan. International Muslim Women's Union atau singkatannya IMWU merupakan platform wanita Islam dari seluruh dunia untuk berkumpul bagi berkongsi idea, pengalaman, kemahiran dan bekerjasama ke arah menggalakkan dan memberi inspirasi kepada kaum wanita Islam untuk mencapai visi dan aspirasi yang sama. Idea penubuhannya tercetus pada 31 Julai 1996 selepas wanita Islam dari 65 buah negara berkumpul dan bertemu di Sudan. Ia dianggotai oleh wanita dan pertubuhan wanita Islam dari negara majoritinya Islam. Visi dan misi pertubuhan ini adalah untuk memartabatkan wanita Islam sejagat dan meningkatkan lagi pembangunan intelek, kerohanian dan emosi wanita tempatan dan antarabangsa melalui jalinan kerjasama yang bermanfaat dan ilmu kemahiran yang relevan. Pertubuhan ini didaftarkan secara rasmi pada 21 Julai dalam tahun 2005. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIP Negara Malaysia. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia menunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. Lima jari.
diberi pahala, rugi. Ha? Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka-mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun. Rakyat atas dasar ketentuan dan kerjasama. Ayat mudahnya, semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dibantu oleh kerajaan. Kerajaan tidak berselindung dengan rakyat dan kita semua bekerjasama dalam semua perkara untuk menyelesaikan semua masalah, memenuhi keperluan semasa dan mencorakkan masa depan negara. Ada 6 konsep Malaysia Madani. Yang pertama, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Secara kesimpulannya, konsep Malaysia Madani yang diasaskan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Yang Maha Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah mengambil kira konsep kepimpinan Rasulullah SAW. سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب انزمهم 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 kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka, ya Allah pecahkan pagatan mereka, ya Allah leburkan pendirian mereka. ونور الأرض
rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Dizara, Syarah Ed Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 101. Buka tirai untuk hari ini, hari Khamis pagi 26 Oktober 2023. Bersamaan 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Semoga hari ini ada lagi kebaikan yang dapat kita sama-sama jumpa, ketemu lagi kan. Jadi jom doa banyak-banyak dan usahalah ke arah kebaikan itu. Sebab di atas muka bumi ini, kita kena ada kebaikan yang dibawa dengan rendah hati. Sebab apa? Semuanya tidak akan kekal. Semuanya akan lenyap dan hilang dalam sekelip mata sahaja. Sebab tu kita rendah hati, rendahkan pandangan kita dan sentiasa tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah angkat darjat kita. Okay? Dan terima kasih Tim Warna Pagi, Pian dan juga Lu yang sama-sama bawakan kepada anda perkongsian menerusi Warna Pagi Ikim. Kita nak teruskan lagi perkongsian selanjutnya. Kejap lagi ada rancangan Tahsinul Ibadah. Tonton di YouTube juga di Facebook Ikim. Sekarang jom kita nak berhibur dahulu bersama dengan Khalif Adnavi. Lagunya #cuba. Lagu semangat ni, sama-sama kita buat yang terbaik. Try the best untuk kita lakukan dalam hidup ini. Semoga ada manfaat. Okay? Kekal bersama Ikim. Hidup penuh mencaroba, waspadalah. Cepat dan lewat, sedikit banyak adanya.
mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubaid serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Aflahin? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu, Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 7% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat? Oh! Ha, berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertakluk kepada terma dan syarat. Ayo sertai kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan My TV mana-mana di peranti pintar anda. Allahumma anta Rabbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Sama-sama juga kita nak dapatkan sesi soal jawab dan juga perbincangan yang penuh manfaat ini bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube Facebook Live IKIM sebab kita ada secara langsung di situ. Kita boleh berinteraksi sama-sama. Dan sebenarnya untuk hari ini kita ada sesi soal jawab. Jadi kita boleh hantarkan soalan-soalan okay, di dalam talian WhatsApp konti dan pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 011-29004-004. Dan juga boleh letakkan soalan dan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen. Okey, dan jom nak terus mengalu-alukan kehadiran tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur, dapat lagi kita sama-sama ikuti perbincangan kita Ustaz. Kan, namun orang kata apa, walaupun ke mana sahaja arahnya Ustaz, sampai juga kat Radio IKIM ni. Kan, jalanan okey tadi Ustaz? Alhamdulillah. MasyaAllah, daripada madrasah tadi Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah lagi membawa berkat ni, insyaAllah. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan sesi bual bicara kita Ustaz, apa yang kita boleh dengar pesan-pesan untuk pertemuan kita kali ini di awalnya Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Terima kasih kepada Syafiq Saleh, terbit rancangan Tahsinul Ibadah. Sama Ustaz. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hidup di dalam dunia ini ada asam garamnya, ada sedih dukanya. Ada perkara yang baik ataupun buruknya. Ada perkara yang dia suka dan ada perkara yang dia tidak menyukainya. Ia disebut sebagai hitam putih kehidupan. Agama Islam mengajar kita untuk menghadapi semua keadaan itu. Menghadapi keadaan gembira, keadaan yang kita suka dengan bersyukur kepada Allah. Menggunakan kelebihan itu untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila berdepan dengan sesuatu masalah, berdepan dengan sesuatu yang berat, hadapinya dengan bersabar. Hadapinya dengan satu perkara iaitu yang disebut beriman dengan qada dan qadar. Kita perlu rawat diri kita. Orang yang berada dalam masalah, dia perlu pujuk diri dia. Dia perlu rawat diri dia. Antara rawatan yang seorang itu dia boleh rawat diri dia, iaitu dia berkata, dia beriman dengan qada dan qadar. Masya Allahu kana, apa yang Allah nak, maka dia pasti akan berlaku. Dalam Quran menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Setiap musibah yang berlaku ni telah tercatat dalam kitab, dalam lauh mahfuz sebelum ia dilaksanakan. Iman kepada perkara bahawasanya semuanya telah dicatat, Allah Ta'ala sebut, supaya apa? Supaya kamu ni tak sedih sangat atas perkara yang terlepas daripada kamu. Orang Melayu, orang tua kita ajar, bila kita tak dapat satu perkara, kita sebut apa? Tak ada rezeki. Walaupun perkataan itu ringkas, tapi sebenarnya itu adalah iman. Itu adalah agama, itu bukan bahasa adat. Tetapi itu adalah bahasa agama. Walaupun ringkas, tapi sebenarnya dapat mengubat kedukaan. Supaya kamu tak sedih sangat, kamu tak adalah sampai berputus asa. Kerana kalau kita terlepas peluang kali ini, akan datang kita tak tahu lagi.
Allah Ta'ala sebut, barangkali kamu tak suka satu benda, tapi sebenarnya itulah yang baik untuk kamu. Yeah. Mungkin kamu mengimpikan, kamu nak, kamu harap sangat nak dapat satu benda, tapi sebenarnya tidak baik untuk kamu. Oleh kerana itu, as-sabru inda sadamatil ula, bersabar itu ketika hentaman pertama. Ketika kita mendapat hentaman pertama, masalah musibah, kita tenangkan diri, kita bersabar, kita ingat Allah, kita ingat qada dan qadar, kita cuba teruskan kehidupan. Nanti di masa yang akan datang, kita akan nampak, bila kita toleh ke belakang, kita akan nampak, oh, besar hikmahnya saya tak dapat benda tu. Betul. Itu adalah rahsia qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita, menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Jadikan saya tinggikan nilai iman tu yang ada pada kita. Masya-Allah, kalau orang yang ada iman ni, dia tak perlukan CCTV, orang katakan saya. Di mana sahaja dia berada, dia pandai jaga diri. Kan dia tahu setiap apa pergerakannya dicatat dan juga dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, sama-sama kita perkemaskan lagi iman kita, tingkatkan lagi, kuatkan lagi insya-Allah. Ustaz, jom kita nak teruskan untuk sesi pertemuan ini dengan soal jawab dari sahabat-sahabat pendengar kita. Hantarkan soalan anda ke talian WhatsApp konti kita sekarang. Kita boleh terus bertanya bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lufi. Okey. Dan kita ada soalan yang pertama ni, ada sahabat kita bertanya, "Ustaz, ibu saya berumur 80 tahun dan ibu saya ni uzur dan tak boleh duduk di bawah. Okey. Kalau dia nak buang air, dia hanya berdiri. Saya bimbang apabila kencingnya tak habis. Apa hukumnya itu, Ustaz? Silakan." Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab soalan ini, kita ucapkan syabas, kita ucapkan tahniah kepada satu orang yang orang tuanya sempat sempat tua semasa dihidup. Sempat tua semasa dia hidup. Dalam masa yang sama, dia masih lagi dapat meneruskan baktinya. Ujiannya sebenarnya pada ketika itu, pada ketika mereka sudah berusia, apatah lagi mereka sakit. Kalau mereka masih muda, ujiannya tidak ada. Ujian sebenar untuk menunjukkan orang itu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tengok masa orang tuanya sakit, masa orang tuanya susah, masa orang tuanya uzur, bagaimana keadaan dirinya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, sehinggalah apabila salah seorang daripada mereka telah mencapai usia tua, jangan kamu mengatakan uh pun. Maknanya ketika menguruskan mereka, jangan mengatakan uh, jangan mengatakan eh, jangan mengatakan uf. Itulah pada ketika itu. Semoga Allah SWT memberi pahala yang besar. Amin. Semoga Allah SWT memberi ganjaran yang besar. Nabi SAW sebut simple, birru aba'akum taburrukum awladukum, atau kama qala sallallahu, adalah kamu berbakti kepada orang tuamu, pasti kelak anak-anak kamu pun akan berbuat yang sama. Seperti mana kamu buat dengan orang lain, maka begitulah kamu akan diperlakukan kelak. Kembali kepada soalan yang ditanya, yang pertama berkaitan dengan kencing berdiri. Kencing berdiri ni hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tetapi kalau satu orang tu dengan sebab dia kencing berdiri, dia tidak dapat melawaskan ataupun dia tak dapat membersihkan, dia tak dapat membersihkan air kencingnya daripada saluran kemaluannya, maka dia kena duduk. Dia kena duduk. Kerana bersih daripada tetesan air kencing itu adalah salah satu daripada syarat sehingga membawa kepada kesahihan sembahyang. Kesahihan sembahyang. Namun, isu yang berbangkit adalah ibunya tak boleh berdiri. Tak boleh duduk. Kerana ada masalah. Mungkin ada masalah lutut dan seumpamanya. Terpaksalah kencing berdiri. Dan dikhawatiri katanya. Dikhawatiri. Apabila kencing berdiri, tidak dapat lawas dengan sempurna. Tak dapat lawas dengan sempurna. Jadi kalaulah begitu keadaan ibunya,
Nak kencing duduk, tak boleh. Terpaksa kencing berdiri. Tapi kalau kencing berdiri, tak dapat lawas dengan sempurna. Kalaulah ia boleh dilawaskan sekiranya tunggu sebentar. Contoh maknanya, kalau selepas buang air itu 10 minit, dia akan lawas dengan sempurna. Pada ketika itu, maka dia tunggu sehingga lawas sempurna, barulah dia mendirikan solat. Sebab isunya akan membangkit ketika nak dirikan solat. Jadi kalau solat itu masih ada lelehan ataupun lebihan daripada kencing, dia boleh membatalkan wuduk sekaligus membatalkan solat. Jadi kalau ia bersifat sementara, tunggu sekejap, memanglah dia tak lawas serta merta, tetapi kalau ditunggu beberapa ketika dapat dilawaskan, maka tunggu. Kemudian selepas itu solat, bersihkan dan solat. Tetapi kalau ia berterusan, dia sampai habis waktu pun dia begitulah, tidak akan lawas, masih ada lelehan, maka dia boleh solat sebagai solat orang yang kita pernah belajar sebelum ini, dipanggil daimul hadath. Orang yang sentiasa menetes, sentiasa keluar air kencingnya. Jadi bersihkan, kemudian pakaikan penutup, pakaikan pampers, dan insyaAllah dia solat, dan solatnya sah dan diterima, dan ia dibenarkan seperti itu kerana jelas uzur yang ada padanya. Okey, baik Ustaz. Kita nak ke soalan berikutnya. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, berkaitan dengan solat masbuk. Okey, dan kalau saya masbuk sebelum imam rokok, tapi saya rokok selepas imam iktidal, adakah dikira rakaat itu? Sebab kita harus rokok sebelum imam iktidal, kan Ustaz? Untuk dapatkan rakaat tersebut, Ustaz, bagaimana? Bila kita masbuk, kita belum selesai baca Fatihah, imam dah rukuk. Kita belum selesai baca Fatihah, imam dah rukuk. Kita nak buat apa? Adakah kita hendaklah menghabiskan baca surah Fatihah? Ataupun kita terus rukuk? Maka, dengan betul-betul, masbuk dimaafkan, digugurkan daripadanya kewajipan menghabiskan Fatihah. Walaupun dia tak sempat habiskan Fatihah, maka dia rukuk. Dia rukuk dengan imam, dan dia dikira mendapat rakaat tersebut. Tetapi sekiranya dia tak rukuk, dia tak tahu ke, dia tak sempat ke, maka dia dikira tidak memperolehi rakaat tersebut. So, bila dia tidak memperolehi rakaat tersebut, maka dia perlu tambah satu lagi rakaat selepas imam memberi salam. Okey, baik Ustaz, jelas. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Ada yang bertanya kepada kita tentang khidmat servis pula. Okey, Ustaz, bila kita berusniaga dan bila pelanggan beri barang untuk kita uruskan dan pelanggan bayar untuk servis kita, okey? Kemudian, ada lebihan kerana pengurusan servis yang baik. Jika kita tidak pulangkan barang lebihan tersebut, adakah barang itu jadi haram? Ustaz. Tidak berapa jelas tentang bentuk urus niaga ini. Penanya berkata, pelanggan beri barang untuk kita uruskan. Jadi dia beri barang itu untuk diuruskan bagaimana? Apa maksud kita uruskan? Dan pelanggan bayar untuk servis kita. Kemudian ada lebihan kerana pengurusan servis yang baik. Jadi tidak berapa jelas. Tapi kalau saya cuba bayangkanlah, saya tak pasti adakah apa yang saya bayangkan ni menepati apa yang dimaksudkan oleh orang yang bertanya ataupun tidak. Ada satu keadaan yang mana kita menguruskan barang orang. Ada keadaan kita uruskan barang orang ni, contohnya, ini saya bayangkan,
Saya bayangkan. Kerana saya tak berapa jelas apa yang ditanya oleh pengarang, oleh penanya. Orang bagi kita duit untuk kita beli satu barang. Contoh. Kita ni pandai tawar-menawar. Sehingga kita boleh dapatkan barang tu lebih murah daripada yang disangka oleh yang bagi duit tadi. Kita boleh dapat murah. Ya. Dengan mulut manisnya, dengan kadang orang dapat murah ni mulut dia manis. Tapi kadang sebab mulut dia pahit pun dapat murah juga. Jadi dapat murah, jadi adalah lebihan daripada apa yang dia bagi. Ya. Adakah wang itu kita boleh ambil dengan alasan, dengan sebab kita lah barang itu dapat murah. Jadi kita merasakan kita berhak terhadap wang tersebut. Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh kerana wang itu jelas bukan wang kita. Dia adalah milik orang lain. Atas apa alasan pun, kita tak boleh ambil dan tidak ada sebarang deal. Tidak ada sebarang deal yang kalau kau dapat harga lagi murah, yang baki tu kau ambil. Kalau ada deal seperti itu, itu nyata, itu jelas kita boleh mendapatkannya. Ataupun kita menguruskan jual beli barang orang. Kita uruskan jual beli barang orang dan kita dapat jual dengan harga yang bagus, harga yang mahal. Sepatutnya kita kata kalau kesemua barang itu dijual dapat 1,000, tapi kita dapat jual 80% barang dah dapat 1,500. Kan? Ya. Maknanya dia boleh buat tawar menawar jualan itu sehingga dia dapat jual dengan harga yang baik dan orang sanggup beli. Ada lagi lebihan 20% barang, tapi segi target jualan itu dah sampai. Bahkan lebih 1,500. So 20% barang yang berbaki, adakah kita boleh ambil sebagai, ya, itu bonus lah untuk kita. Kita dapat mencapaikan jualan itu sehingga lebih daripada sasaran. Sama juga jawapannya tak boleh, sebab barang itu ada owner dia. So kalau owner dia kata okeylah, ini bonus sebab berjaya melebihi jualan target, maka itu jelas kan. Kalau orang je bagi, memang boleh lah. Tapi kalau tanpa pengetahuan, kalau tanpa kalau tanpa keizinan daripada ownernya, maka ia tidak boleh dan tidak dibenarkan. Okey, baik, jelas Ustaz. Baik, kita nak berehat seketika dan kita ada soalan yang nak dibincangkan selepas kita berehat ini. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, waktu imam solat jenazah tu, adakah boleh kita baca doa-doa yang berbahasa Melayu untuk jenazah? Nanti kita akan bincangkan selepas ini, insyaAllah. Okay? Untuk anda, teruskan bersama IKIM dan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti soalan anda, talinya 011-29004-004 dan juga di dalam platform media sosial kita. Berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tafariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raidu wa husnu khawatimi wa yustasqa
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 101 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Rufi Muharram. Okey, kita ada sesi soal jawab. Jadi banyak juga soalan yang kita dapat ni dekat talian WhatsApp. InsyaAllah kita cuba dapatkan soalan ini, kita akan bincang. Okey, kita jawab dulu dari soalan sahabat pendengar kita yang bertanya, Ustaz, berkaitan dengan solat jenazah. Apabila imam memimpin solat jenazah itu, bolehkah kita baca doa dalam bahasa Melayu untuk jenazah tersebut? Ustaz, silakan. Doa kalau dalam sembahyang jenazah tak bolehlah dalam bahasa Melayu. Kalau selepas sembahyang, itu jelas boleh. Okey. Ini jawapan dah jelas. Okey, Ustaz. Jelas-jelas, masya-Allah. Okey, baik, kita teruskan ambil soalan dari talian WhatsApp konti kita. Okey. Ustaz, dalam keterbatasan waktu rehat tengah hari, seorang pekerja hanya mampu mengerjakan solat Zuhur 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah Zuhur. Okey. Dia ingin melakukan 4 rakaat qabliyah dan 4 rakaat ba'diyah jika hanya baca Al-Fatihah tanpa doa iftitah dan tanpa baca surah selepas Al-Fatihah. Soalannya, mana lebih baik antara 2 rakaat atau 4 rakaat solat sunat yang demikian, Ustaz? Seorang pekerja terikat dengan waktu yang ditetapkan oleh majikannya. Maksudnya waktu yang sepatutnya dia bekerja. Kerana dia dibayar atas perkara tersebut, maka ruang waktu yang diperuntukkan untuk rehat, maka itulah ruang waktunya. Kalau seorang itu dia nak solat, dia gunakanlah sekadar ruang waktu yang dibenarkanlah. Ruang waktu yang dibenarkan. Kemudian masalah dia berlaku antara dua kepentingan. Adakah saya sembahyang 4 rakaat tapi bacaannya jadi ringkaslah berbanding saya sembahyang 2 rakaat dan saya dapat menambah bacaan-bacaan sunat yang lain di dalam solat. Di antara dua kepentingan itu, yang mana sepatutnya ataupun yang mana lebih afdal saya utamakan? Jawapannya adalah mengutamakan dapat sembahyang 4 rakaat tadi. Kerana rakaat yang lebih sudah tentulah lebih berpahala, lebih afdal berbanding rakaat yang kurang. Jadi 4 lebih banyak daripada 2. Okey. 4 lebih banyak daripada 2. Dan kalau dia tak buat waktu itu, memang dia dah tak ada waktulah untuk buat. Maka lebih baik dia buat. Betul. Walaupun hanya dapat dengan solat yang ringkas. Okey, baik Ustaz. Soalan berikutnya kita nak ke Melaka. Ada Puan Ila. Okey. Ustaz, nak tanya, saya tahu saya masih lagi banyak solat yang hendak diqadakan. Dalam masa yang sama, saya nak rebut ganjaran untuk buat solat qabliyah dan ba'diyah. Jika saya qada solat pada waktu qabliyah atau ba'diyah, adakah saya dapat juga ganjaran solat sunat tersebut? Silakan Ustaz. Solat qada ni maknanya solat fardu. Solat fardu pahalanya berkali ganda berbanding solat sunat. 70 kali ganda. Fardu ni 70 kali ganda lebih besar daripada solat sunat. Jadi kalau satu orang itu kerana menyibukkan diri mengerjakan solat fardu, lalu dia tak dapat komit melaksanakan solat sunat, tak ada masalah. Tak ada isu. Kerana apa? Dia bukan tinggalkan solat sunat kerana urusan-urusan yang tak ada pahala. Dia tinggalkan solat sunat kerana urusan yang ada pahala, bahkan pahala itu lebih lagi daripada pahala sembahyang sunat itu sendiri. Bukan setakat itu saja, bahkan apa yang dia duk buat sekarang ni adalah benda yang wajib dia buat. Kalau dia tinggalkan seumur hidup dia, dia tak sembahyang sunat, dia tak berdosa. Tapi ini kan solat qada. Solat qada wajib dibuat. Apatah lagi kalau dia tinggalkan itu kerana kecuaian, kerana kemalasan, kerana belum dapat hidayah lagi waktu itu, dia perlu qada dengan kadar segera. Oleh kerana itu selalu kita sebut di media ini bahawasanya jangan rasa bersalah, jangan rasa ralat, jangan rasa tak sedap hati. Kenapa ni saya sibuk sangat, sibuk sangat
qada solat sampai tak sembahyang sunat. Dia bukan macam tu ayat dia. Ayat dia sibuk sangat sembahyang sunat sampai tak ambil berat sembahyang qada. Itu yang salahnya. Tapi kalau sibuk sangat sembahyang qada sehingga tak sembahyang sunat, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Kita target untuk habiskan sembahyang qada kita. Kita sedang buat sembahyang fardu, pahalanya berkali ganda berbanding sembahyang sunat. Nabi sebut, ada hadis kursi yang menyatakan, tidak ada sesuatu yang lebih dapat menghampirkan diri seorang hamba kepada Allah melainkan perkara yang Allah fardukan ke atasnya. Jadi kalau kita nak dekat diri dengan Allah, pertama settlekan, sempurnakan fardu dulu. Barulah kita fikir untuk sempurnakan perkara-perkara sunat. Baik, Ustaz. Okay. Terus lagi dengan soalan berikutnya. Ustaz, jika kita nak baca beberapa doa, iaitu dari ayat Al-Quran, perlukah kita baca bismillah untuk setiap potongan ayat yang berbeza itu, Ustaz? Tidak perlu. Tidak perlu untuk membaca bismillah sebelum doa-doa yang berasal daripada ayat Al-Quran. Kerana pada ketika itu, pada ketika contohlah kita nak baca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhara lana, pada ketika itu sebenarnya dia, walaupun memanglah dia rupa dia itu adalah ayat Al-Quran, tetapi pada ketika itu, oleh kerana kita niatkan sebagai doa, kita niatkan sebagai zikir, maka pada ketika itu dia adalah zikir. Dia adalah zikir. Dan ketika Nabi membacanya pun, Nabi tak memulakan dengan bismillah. Contohnya, bila ada musibah, kita nak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya zikir. Walaupun bentuknya ayat Quran. Tidaklah kata, bila dapat musibah, Bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak perlu. Kerana dia adalah zikir, maka tak perlu dimulakan dengan bismillah. Baik, Ustaz. Berikut soalan berkaitan dengan air mutlak. Okey, Ustaz, untuk mandi hadas, kita gunakan air dalam tap mandi. Okey, tapi air itu terlalu sejuk. Jadi saya ambillah bekas dan ambil air itu dalam tap tu untuk saya panaskan air dekat dapur. Setelah panas, saya campurkan air itu semula dengan air sejuk lain. Adakah air itu masih air mutlak, Ustaz? Masih air mutlak. Tidak ada apa-apa perkara yang mengubahnya daripada status air mutlak kepada air bukan mutlak. Hanya dia berubah suhu jadi panas dan sejuk. Ia tidak menjejaskan kemutlakannya. Okey, kemutlakannya, Ustaz. Okey, baik, Ustaz, boleh tengok dekat skrin sebab ada soalan dari sahabat kita. Katanya bekerja dekat tempat tinggi ni. Kat mana tu? Okey, jom. Dari sahabat kita bertanya dekat Facebook, saya kerja dekat tempat tinggi, kadang-kadang kekurangan air, Ustaz. Jadi bolehkah saya ambil wuduk menggunakan penyembur air? Dan kadang-kadang saya guna air mineral lebihan yang saya dah minum. Kadang-kadang terkena mulut masa minum tu. Adakah masih kita boleh guna air tu untuk air wuduk, Ustaz? Pertama sekali kita ucapkan syabas kepada yang bertanya, kepada siapa sahaja, walaupun dia kerja di tempat tinggi, dia kerja dalam hutan, mungkin dia kerja ke atas angkasa sana, masih lagi fikir macam mana nak sembahyang. Masya Allah, menunjukkan ada iman dalam hati. Di mana sahaja bekerja, walaupun tempat yang susah nak mengerjakan solat, tetap fikir bagaimana saya dapat menyempurnakan perintah Allah, iaitu mengerjakan solat. Berkaitan dengan berwuduk, berkaitan dengan berwuduk, jadi kalau kekurangan air, maka perlulah kita membuat penjimatan dan kita sediakanlah air. Sediakan air dalam bentuk mineral dan seumpamanya. Dan masalah menggunakan penyembur, boleh menggunakan air mineral walaupun kita dah minum air tersebut, terkena mulut, tak ada masalah. Kerana mulut kita ni bersih. Secara umumnya lah, mulut kita ni bukan najis. Maka terkena air liur, tidak ada masalah. Dan cuma untuk menggunakan penyembur itu, perlu reti. Perlu reti. Perlu guna dengan cara yang menepati syarak, menepati fiqah. Iaitu apa? Hendaklah kita sembur, sembur anggota wuduk itu sehingga air mengalir. Dia tak boleh sembur hanya menghasilkan bintik-bintik air kemudian kita ratakan. Itu tak boleh.
Kerana apa? Kerana kalau muka itu dia kena basuh. Basuh ni syarat dia jarayanul ma' bitab'ihi. Air itu dia mengalir dengan tabiatnya. Mana jumlah kuantiti air itu banyak sehingga dia boleh mengalir. Bukan kita yang alirkan dia. Itu adalah syaratnya. Kalau sempurna syarat, tak ada masalah untuk menggunakan spray, menggunakan penyembuh. Bahkan itu yang disarankan kalau kita naik kapal terbang, maka ada setengah airline yang menyediakan penyembuh kepada jemaah supaya dia dapat ambil wuduk dalam kapal terbang dengan menggunakan alat tersebut. Okey, kan memudahkan untuk kita beribadah tu kat situ. Masya-Allah. Okey, seterusnya kita nak ke Pendang Kedah ni Ustaz. Oh, tu dia seronok ni. Orang Kedah bersama kita ada Puan Ramlah ada WhatsApp kepada kita ni. Ustaz, ketika imam sujud, ternampak tahi cicak dekat tapak kaki imam tu. Jadi makmum pun nak bagilah maklumat lah kan. Dia pun bertasbih lah. Tapi imam teruskan solat juga Ustaz. Apa yang makmum perlu buat Ustaz? Kalau kita yakin yang dekat tapak kaki dia tu memang tahi cicak. Kadang kita rasa macam tahi cicak. Tapi bukan tahi cicak kan. Yalah hitam. Bukan semua hitam tu tahi cicak. Yeah. Begitu. Jadi, kalau kita yakin. Dan pertama sekali kita perlu mufarakah. Okay. Kita perlu berpisah daripada imam. Niat saya mufarakah dengan imam. Kita dah tak boleh ikut dah imam yang menurut kita telah telah ada najis pada dirinya. Dan masalah nak tegur imam ni, kalau saya cakap subhanallah, adakah imam tu faham? Okay. Dia faham tak? Okay. Dia pun keliru. Apa salah saya? Apa yang saya buat? Selalunya orang akan membayangkan kesalahan dia dari segi rekaan kan? Okay. Kalau sebut subhanallah. Jadi kalaulah kita sebut subhanallah pun tidak memberi apa-apa faedah, maka kita selesaikan solat kita, nanti lepas imam habis main kita cerita lain. Sebab memang tidak ada jalan untuk memberitahunya, kecuali kalau ada orang yang dia berada di luar solat, dia pergi bisik ke imam. Kalau tidak, selepas solat je lah. Itu sahaja cara untuk membetulkan keadaan. Ya. Takkanlah kita nak cakap imam ada tak cicak tu. Semayang kita pula batal. Kan dah bercakap-cakap lah kan. Okey, baik, faham Ustaz. Terima kasih. Lagi soalan kita ada dapat dari sahabat kita ni Ustaz. Okey, boleh tidak wanita dalam haid membaca ayat kursi atau surah Al-Fatihah dengan lafaz Ustaz? Bagaimana? Semasa dalam haid, perempuan tak boleh baca Quran. Tak boleh. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Tak boleh. Junub dan haid tak boleh baca sesuatu daripada Al-Quran. Kecuali apa yang dia baca itu adalah merupakan zikir daripada zikir-zikir. Ataupun apa yang dia baca itu doa daripada doa-doa yang lafaznya lafaz Quran. Yang tadi kita sebut kan, ada zikir lafaznya lafaz Quran, ada doa Rabbana atina fiddunya yang lafaznya lafaz Quran. Begitu juga boleh kita baca kalau ayat Al-Quran itu adalah bertujuan untuk tahassun. Tahassun ni maknanya untuk membenteng diri. Maksudnya dia baca itu sebagai doa pelindung seperti baca ayat kursi. Maka hukumnya adalah boleh. Kalau untuk tahassun, kalau untuk berubat, maka hukumnya adalah boleh kerana dia adalah doa yang dibaca untuk rawatan. Okey, baik Ustaz. Kalau di Facebook pula ada juga yang bertanya di sini, Ustaz, dalam mengerjakan solat jamak takhir, adakah kita harus dahulukan solat zuhur sebelum solat asar dan solat maghrib sebelum solat isyak?